Menyebar lagu tak usi getutu hadat muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Mak abutungku yang sangat berbahagia, malamnya getanya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema yang tertulis di sini, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Ino tacok contoh kehidupan kitanya Bak Muhammad, Mbak Raya su kedih menan. Budaya wate uro-uro ikut TikTok. Nyati uro ka bah HP ke TikTok inan. Ana dinya ino. Oh nya hai beduk tu. Hana sinyal bude oi, hana dedebu. Wifi beberaya. Te? Hana sinyal na wifi. Katakan li awak gampung pedo baditok. Aku tak mau cintaku diobo-obo. Aku tak mau cintaku adik kocok-kocok. Ikuti Nabi pu ikuti diketok. Masya Allah, hana salah TikTok-nya. Asai be salah berguna. Kemewahan, kecanggihan tanyo tidak ada salahnya. Kanya. Yang penting tanyo be salah pa. Be alililidah nampak TikTok. Tufat lidah-lidah hainan. Ego bibi baci. Alhamdulillah gampung tanyo hana. Alhamdulillah. Bunuh puji oleh Allah. Karena tanyo perle untuk generasi ke depan. Munyo tanyo uronyo di ke TikTok. Nyan anak ke tanyo singgah u dalam TikTok iluk. Nyan takalat. InsyaAllah bak tanyo hana. Untuk tak ikuti cara kehidupan to getanyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ikutilah cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Segolom tanyo bahas tentang contoh kehidupan Nabi yang bisa getanyo contohi, tamu cikot bacut kefadilah atau hikmah maulid yang kalih gedanyo mekanduri bunoi no di gampung puto kalih maulid buno uro ya adik kalih baju bapu ok buno hai bo mano kalih papai tik kalih. Mak tanya kali dah makanduri bunuh kanya. Ube-ube raya idang taba umenasah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malamnya lena pegah hikmah ibadah getanya yang kali dah pubut. Semoga tanya lebih semangat untuk dah makanduri lom ke depan ahlinya. Hadirin Abu Urinsyi maklun yang mutuah ayah yang mubahgia. Dalam kitab I'anatu Talibin jilid 3 halaman 364 di dalam hasiahnya tertulis tentang hikmah-hikmah maulid. Pertama, hikmah maulid untuk kita yang hadir ke tempat maulid. Apa kata ulama? Kata seorang ulama Syekh Junaid Al-Baghdadi, man hadara maulidar rasul wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Bagi gitanyo yang hadir bak maulid Nabi dan tak beraya sekedar bukan hanya mewah, munyo mewah cika luar biasa, tak beraya lahir Nabi, maulid Nabi, ube kesanggupan gitanyo, fakat faza bil iman, tanyo selamat
selamat iman. Nalaba purugo. Nya kalaba saboh tanyo yang hadir bak maulid Nabi. Kemudian bagi ureng yang baca selawat. Bunorona baca selawat. So baca selawat anak-anak kita. La ilaha illallah. Nabi Allah kan wafun. Lepa Nabi nuwabak Tuhan. Tinggai Al-Quran dengan selawat. Tinggai Al-Quran dengan selawat. Setia tantan Nabi Muhammad. Niaca umat dalam nuraka. Nuraka tutong hananu ingat Nabi Muhammad umat nemita. Nabi Muhammad umat nemita. Takkan buno dimnasah untuk Nabi kita. Kita nyok nah yang muslawut sallallahu ta'ala ala sayyidil anam. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Selawut kena, selawut ke Nabi. Tau syekh buno hoka syekh syekh tang karubah kata eh sebab kenang pamano. Syekh dikir urung baca selawatnya nepegah li sidra ulama Al-Hasanul Basri. Laukanali mitlu uhudi zahban la anfaktuhu likiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nepegah li sidra ulama seandainya bagilun nama ube gunung Uhud sungguh lon infak kepada orang yang baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala balom orang baca selawat dah hadir bak maulid selamat iman. Orang baca selawat gepemudah rezeki li Allah. Dan getanyo yang mekanduri buno urang macam-macam kanduri kalih taba'u masjid kun sira ulama As-Sakhrakhi dalam kitab I'anatu Talibin hasiahnya jilid 3 halaman 364 dengan bunyi man hayya'a li ajli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Barang siapa yang menyediakan untuk maulid Nabi berupa makanan wa jama'a ikhwanan, kemudian kita undang saudara-saudara kita semua untuk memakan makanan itu wa auqada sirajan, kita hidupkan lampu-lampu wa ta'attara tak berganteng dah. Wata jamala tak bercantik dah. Semua itu yang kita lakukan ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil awla minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Rugi atau laba? Laba. Kita kanduri hanya habis uangnya 1 juta lah lebih kurang. Tapi besok di hari kiamat kita
berkumpul bersama para nabi-nabi. Mahal, mahal harganya untuk berkumpul bersama nabi, kelompok orang soleh, orang syahid, syuhada, orang syahid, aulia Allah. Mahal harganya, tidak cukup satu juta. Tapi karena dengan kenduri kita tadi hari yang kita nyoba kena menasah bermacam-macam makanan untuk tahan duri, bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat kita bersama orang-orang orang hebat. Alhamdulillah. Maka semangatnya harus luar biasa. Hari ini kita kenduri satu ayam, dua, tiga, tambah lima. Nanti ke depan jangan lagi ayam, paling kecil kambing. Kambing uku. Napakan? Nyologis, belum pegah logis. Nabi kan cinta kegetanya melebihi daripada istrinya. Lebih cinta Nabi kegetanya umat daripada permoh droga. Nabi lebih cinta kepada umat daripada keluarga drone Nabi. Ihlam nuraka buno niak bluh niak bi syafa'ah kegetanya umat. Nabi-nabi lain mandum nyebut jaro, tapi Nabi sayang kegetanya giak bi syafa'ah. Giak bi syafa'at. Bagi so, bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi. Luar biasa. Menyotanyo kiban. So sayang, so cinta tanyo ke Nabi ngon ke la kodrote. Pasti tidak ada jawaban. Ternyata benar. Ma, iya ni, hati kau kenang boh tu hati dawo yo. Bapak, Nabi lebih cinta kepada kita umat. Nabi lebih sayang kepada getanya umat daripada keluarga drog, dari permoh drog. Tanya uragam, butiba agam. So sayang ke Nabi, so cinta ke Nabi, ngan permoh drog. Ini nampaknya semua para takut istri. Ma, lun hana bohong. Itu benar kan? Tapi bohong bukan. Lun jujur. Ba istri lun, lun tanya. Sayang, kalau tungku nikah lagi, boleh enggak? Apa jawabannya? Boleh. Sayang, tungku kalau nikah dua lagi, boleh? Boleh katanya. Wah, luar biasa. Masa-masa kini dunia sudah modern, masih ada perempuan yang mau dimadu. Padahal jarang-jarang kita jumpa orang yang suka dimadu, kecuali minum madu. Ma, lakotanya minum kawin tabotu ntem. Pak, tungku tanyo munyona permoh sabah tu yang lagalak-galak ke getanyo ilakai mengkawin getanyo napeng tu apa de tetem kawin. Nyobahi bahi
Nyebak hi ke hang getim Jawa li suami kita nyo. Nyo lam pikiran ke kapai dat nyo. Dunia sekarang, nah dunia ini sekarang udah banyak kali perempuan sehingga lakinya sedikit. Ini harus adil, harus disesuaikan dengan ayat Allah, fankihu ma taba lakum. Menikahlah kita dengan satu, dua, tiga, matna, tulata, waruba, sampai empat. Biar perempuan yang lain, cewek-cewek yang lain tidak ketinggalan. Setuju? Hai mak, nyan sunnah Nabi. Hai keke. Harus bisa mak, cuma harus benar-benar diamalkan ayat Allah. Kalau tidak sanggup adil, cukuplah satu. Kalau adil, silakan bapak adil, alhamdulillah, maju pak. Tunggu, oli kami sudah tua, tambah oli baru. Pak tunggu, oli barunya tidak sesuai dengan mesinnya. Mesinnya sudah tua, ganti mesin. Baru tiba agam tanya kanya. Harus gagah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asai bek leh mekawin 2-3 leh nyanti laju hanjut. Hanjut. Dosa harus dicontohkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi le permohne le isteri Nabi ahli ne menikah dengan Khadijah, istri pertama Nabi. Luar biasa romantis dalam rumah tangga, luar biasa Nabi. Nabi sehingga wate Khadijah hana masak di rumah, hana ge magun. Pedahai Nabi hana ne puasa. Ni tanya mbak Nabi, ya Rasulullah, uronyo Khadijah hana magun ya Rasul. Rasul nade, ni jawab ni Nabi, wahai cintaku, hari ini aku puasa. Masya Allah, dalam keadaan duhat Nabi hana metagun bu, tapi bek dipeh ati istri gepegah lon uronyo puasa. Napa urolain Nabi ne puasa, puasa sunnah maksudnya. Tapi Khadijah kalau gepe siap makanan di atas meja hidangan, bermacam-macam makanan dengan masakan enaknya Khadijah. Kalau ne siap menduk. Ni tanya mbak Nabi, ya Rasul, epat makanan kalau mau bersiap ya Rasulullah. Rasul cicipi makanan Khadijah. Padahal Nabi dalam keadaan puasa sunnah. Apa kata Nabi? Baik, alhamdulillah. Gepajuh Nabi, gebuka puasa sunnahnya, gepajuh masakan istri. Pakon bek kecewa seorang istri. Nyanda kalon Nabi larumah tangga, nah sedap puhana. Sedap. Nana semengut Nabi kan semengut nyan. Hadengah gepuasa, gebuka hana le puasa. Tanya kan sulit. Tapi untuk
peromantis lam rumah tangga getanyo. Nyata contoh bak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wate Khadijah ka almarhumah ka wafat, baru Nabi ni mekawin dengan istri-istri yang lain sampai Rasul punya istri 11. Tapi tanya umat hanjut yang istimewa Nabi getanya mekawin lebih dari pet getanya umat hanya boleh batas empat yang kejut mak beta kenken ke suami tu. Jangan kau coba-coba cari yang lain ya. Ku potong pistolmu hanjut. Ayah, kalau ada orang yang mau lawan kita yang punya pistol ditembak langsung. Pakai anaknya. Masya Allah. Begitulah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puyan tanik pegah buno. Nabi lebih cinta kepada getanya umat daripada istrinya, daripada keluarga. Tanya cinta ke Nabi kiban. Tanya watita pegot pesta perkawinan. Tak sembelih kerbau, tak sembelih lembu, kameng. Paling kecil lumo kanya. Pesta ino puta biasa lumo pungket. Lumo ya. Lumo, rubah lumo. Wadde kanduri maulid purubah. Balik. Wadde pesta anu purubah mano. Wadde kanduri maulid si lumo. Mantap. Payah balik. Anu sayang kegetanyo hanya sebatas. Uro akhirat bahkan dipehek getanyo lamunyo anaknyan hana taat. Anaknyan haitem turi Allah. Anaknyan haitem turi Nabi. Anaknyan haitem turi agama. Anaknyan haitem tuntut ilmu agama. Bahkan dipubrat bak getanyo. Ikhul li anak getanyo singoh ba'uro akhirat. Tertulis dalam tafsir Jalalain. Getulih di sinan. Singoh uro akhirat. Fa'awalu mayata'allaku. Awai-awai fon yang getanyo bak getanyo urung si. Adalah ahlun. Ahlun wa'awla. Permoh. Anak tu. Getanyo mbak anak tu, hai ikah dah yah ke nyempat yah lompat bakar. Nai perintah liyah ke untuk turi Tuhan. Hana malaikat nyan yah lombut ge sembahyang geyak betip malam. Tapi lon hana ge perintah. Makanan yang ge bikelon entah harum entah halu. Lon hana ge perintah sapu. Mandum tanggungan bak ge nyan nepu tanggung malaikat. Nyan e singoh anak getanyo. Munyo Nabi kiban geyak tulung getanyo sampai tuh lam nura. Masya Allah, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Semua sama-sama salatullah salamullah salamullah.
Nyotobo tojumot hanataturia. Nyotates ilai yang makma. Da'u sojumot muslawut ngan getanyo agam. So agam uring inang ngan uring agam. Munyo lebih agam uring inang anik latu pak pay hajuk kurinang. Mak, coba salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, ala Yasin. Masya Allah, merdunya suara ibu-ibuku di sini. Semoga panjang umurnya, mudah rezekinya, mudah urusannya, mudah segala-gala dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Coba getanyo uragam nyota utosiba agam getanyo ngan ureng inong. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, ala Yasin. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa semua kami di sini. Bi ahlil bad riya Allah. Semua salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Nyan kahi uring agam gampung pito dicap mantap. My masjid home. I masjid ahli hurung thot-thot di. Tapi alhamdulillah ini hana. Alhamdulillah bagdanya penuh saf masjid. Nya saf-saf likut penuh sampai teruk urumuh na urung. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah untuk uke tanya. Yan ikut kehidupan Nabi. Nabi sangat galak untuk jamaah. Tanyo kahana sabi untuk ta jamaah. Trip tiga buna teh untuk ta jamaah. Ta jamaah. Haik siuro tiga. Tiga minggu tiga bu. Benar. Haik tiga minggu tiga. Si bulan tiga bu. Benar. Haik si bulan tiga. Si tuan tiga bu. Haik si tuan tiga. Bu mati laju kudek. Hai putau dep duman lo menyohana dong masjid kan ya. Ya alhamdulillah bagdanyo hana yang hana turi masjid. Mandum lun yakin lun kalan wajah-wajah gampung getanyonyo mandum burung syik getanyo urung taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga gampung getanyo makmu nabila Allah. Amin. Semoga gampung getanyo bulebeh maju ke depan. Amin. Dengan na urung-urung taat lam gampung, urung-urung tuha yang budah tengah malam berdoa ba Allah. Dengan na anak-anak mit yang golem balik lam gampung getanyo gepujuh balale Allah Subhanahu wa taala. Dengan pula hana urung yang perusak yang pebut maksid lam gampung getanyo le Allah. Insyaallah lon yakin untuk ke depan gampung getanyo akan nebi berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin.